Halo semuanya, kembali lagi sama gue Ceker. Oke, di video kali ini gue bakal bahas lagi mengenai event Halloween cuy ya, yang baru aja rilis kemarin. Dan mungkin dari kalian banyak yang masih bimbang dan bingung di banner ini ingin gacha atau enggak cuy. Nah, di sini gue ada sedikit saran untuk kalian ya. Kalau gue pribadi sih, gue saranin kalian gacha aja cuy. Karena kenapa? Karena di sini kita bisa mendapatkan yaitu koin cuy. Kalau seandainya kita gacha, kita bisa dapat koin ini ya. Kalau seandainya kita gacha ya, kayak koin gini. Ya dimana koin ini bisa kita tukar menjadi koin pelangi nih cuy ya. Nah, koin pelangi ini sangat amat berguna cuy. Yang dimana koin pelangi ini kita bisa tukar di toko ya. Kan juga mungkin sudah tahu bagian itu. Nah, dan untuk penukarannya di sini gue rekomendasikan sih. Tergantung ke formasi line up kalian cuy. Karena di sini gue nggak butuh lagi namanya tim attack cuy ya. Mungkin gue bakal ambil Matsumoto WR ini buat ngebantu gue nge-up di tantangan ekstrim cuy ya. Tapi gue masih pikirkan lagi cuy ya, ini belum fixnya, tapi gue di sini masih mikirkan antara kedua ini yang mana gue ambil cuy ya. Nah, dan untuk masalah si Nemu ini, itu anggap aja itu bonusnya cuy. Kalian gacha di sini cuma untuk ambil senjata eksklusifnya si Gin aja ya. Jadi untuk kalian yang masih mikir-mikir gachanya, gacha aja cuy. Karena ya kata gue tadi itu worth it banget, karena di sini kita bisa mendapatkan ini. Dan ini kita bisa tukarkan tuh senjata eksklusifnya si Gin Summer cuy ya. Nah, di sini gue bakal coba ke pertarungan sekali yang dimana kemarin gue sudah pernah bahas si Nemu ini cuy ya. Jadi gue bakal coba langsung ke pertarungan. Ini si Nemu emang bagus banget cuy. Bagus banget kalau untuk sebagai tank kita dan juga emang untuk support tim kita cuy ya. Ya bagusnya karena tim kita nggak bisa mati aja sih. Tapi untuk di divisi, untuk lawan-lawan bos gitu kurang si Nemu ini. Karena ya B aja gitu kan ya, kalau bagian kayak gitu cuy. Oke, di sini kita bakal coba ke pelatihan Serity aja. Di sini kita bakal coba pakai Nemu juga ya di formasi line up ini. Kita langsung formasi Nemu kita ambil ya, buat kayak nolong tim kita yang ingin mati nggak jadi mati gitu aja sih. Oke, kayak gini langsung aja kita gas. Dan di akunnya subscriber gue ini Nemunya bener-bener di upgrade sih, kayaknya bakal masuk ke line up dia cuy ya. Sekarang sudah frame ungu sekarang untuk di Nemunya. Oh, tapi kagak jalan cuy, apa pasif dari Ukioranya, sayang banget. Dan juga ngapa auto coba gua. Haduh. Nilai berapa? Boom, 3 juta. 1 juta. Lihat Matsumoto masih hidup dong. What is your goal, teammate lagi? Ah, ini karena auto sih. Jadi nge-ultimate terus dia. Iya. Lihat si Matsumoto, dari malah nambah terus tuh. Parah sih. Itulah kenapa gue pengen ambil Matsumoto ya. Itu OP tau Matsumoto ini di apa ya, di arena yang 1PS1 dia OP. Wah, ini serba kepakai deh ini. Oke, mati juga akhirnya. Kita coba sekali lagi, ini kayak masih mudah pakai banget sih lah musuhnya. Apa karena buff yang gua ambilnya ya? Oh, kita coba. Kita wah, lah ini baru nggak aktif nih malah. Oke, auto aja. Biar attack sendiri aja. Semau kalian adik-adik. Gak apa-apa, soalnya di sini gua ada jimat rabbit cuy. Lihat, itu jimat rabbitnya aktif, pasifnya juga aktif. Coba tadi, sayang banget ya dia. Lihat. Gue suka banget sih kalau main kayak gini dapat apa ya, dapat kayak buff jimat rabbit itu OP banget ya cuy ya. Parah sih. Lihat, aktif semua tuh perisainya. Tolong. Bam. Oke. Roto. Kagak. Bisa soypon kayaknya ini. Bisa soypon. Ya benar. Ini apa sih? Kurang sih, bener-bener kurang sih dia nih. Kalau ngandelin attack-nya bener-bener kurang sih.
apa yang dipakainya cuma pasifnya aja si Nemu ini cuy ya. Oke, dan mungkin cukup cuma ini aja videonya untuk pembahasan di banner Halloween ini. Untuk kalian yang mau gacha, gue rekomendasikan gacha aja cuy ya. Karena kenapa? Karena untuk mengambil senjata eksklusifnya si Gin atau si Matsumoto UR. Tapi kalau seandainya kalian emang bener-bener gak perlu, ya gak apa-apa, kalian skip aja. B2 aja sudah cukup ya. Dan itu tergantung lagi ke kalian dan formasi akun kalian dan hero-hero kalian. Karena di sini gue belum tahu kayak mana planning kalian ke depannya cuy ya. Oke, mungkin cukup cuma ini aja videonya. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, boleh like dan subscribe. Dan kalau seandainya kalian ada kritik dan saran, gue langsung aja komen di kolom komentar. See you. Thank you.